Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. Berikut hasil pertandingan Persis Solo versus Sriwijaya FC serta klasemen dan top skor sementara. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya biar tidak ketinggalan berita update selanjutnya. Inilah hasil penyisian grup X 8 besar pekan kedua Liga 2 Indonesia antara Persis Solo versus Sriwijaya FC. Berikut klasemen sementara hingga hari ini. Hasil pertandingan sebelumnya, Rans Cilegon unggul atas Persiba Balikpapan 1-2. Untuk top skor sementara, dipimpin oleh Beto Gonçalves dari Persis Solo 10 gol. Sedangkan untuk top asis, Rahmat dan Zulham Zamrun sama-sama koleksi 4 asis. Untuk passing terbanyak diciptakan oleh Firmansyah 495. Untuk tackle terbanyak diciptakan oleh Reski dan Manda Cingi 17. Untuk penyelamatan terbanyak, Tubagus dari Perserang Serang 38. Untuk jadwal selanjutnya, tanggal 20 Desember, Sulut United versus Dewa United pukul 6 sore. PSIM Jogja versus PSMS Medan pukul 8 malam lewat 45 menit. 22 Desember, Sriwijaya FC versus Rans Cilegon pukul 9 malam. Persis Solo versus Persiba Balikpapan pukul 9 malam. 23 Desember, PSMS Medan versus Dewa United pukul 9 malam. Dan PSIM Jogja versus Sulut United pukul 9 malam.